Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala khawla wala quwata illa billah Allah wabarakatuh. Hadratal Muhtaromin wa Tawasalikum Boro Alim Boro Kiai Boro Guru Sepuh Boro Sesepuh Nenek Jumbo Bukankah berkah rasa kehidupan studio karyawan-karyawan BNP yang insya Allah akan sangat dipermuliakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah injang meniko kita tasih dipul pahili kegiatan kesehatan so kesempatan di minggu selama kami sare-sare wakempan silaturahim dan mendengarkan halal di halal sekaligus lewat BNP berkah bangsa kawan yang ke-13 sekaligus juga peresmian pelayanan online di tahun kawan. Mungkin kami halal di halal panjangan sami injang meniko SD satu tahun lalu kita sedoyo tan samati binaringan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin. Sing penting niku oleh rahmati Gusti Allah, selama pun dirahmati Gusti Allah oleh kasih sayangi Gusti Allah, insya Allah sedoyo kegayuan panjenengan badhe dipun kabulaken dening Gusti Allah. Allahumma langkung majelis injil iki boten mung gayuh swarga tapi dening Bapak Karyono iki ora mung golek swarga tapi gawe swarga, ora mung gayuh swarga tapi yo gawe swarga dengan untuk silaturahmi silaturahmi untuk melayani. Sebab Gusti Allah dahulu kelarasan ini kita sewulan sawal terakhir besok pagi karena Selasa sudah masuk bulan Dzulqa'dah, bulan diberangkatnya diberangkatkannya calon-calon tamu Allah untuk menunaikan ibadah haji. Hari ini masih ada waktu, masih bulan Sawal. Sawal itu apa? Sawal itu peningkatan. Setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah mulai bulan Rajab, diperintahkan untuk tunduk bersembah sujud pada Tuhan. Kemudian bulan Saban kita diperintahkan untuk mengingat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan. Kita menjadi sadar bahwa murid ini nyawa gaduan bodoh titipan pakan sampiran. Nek wis tunduk karo pangeran Tuhan yang maha kuasa, sanyani diwasa. Terus kelingan bakal mati, wong rawani gleleng. Pasti Ramadan untuk lampu tirakat prihatin. 3 bulan kita diuji oleh Allah, Sawal adalah peningkatan cocok sekolah unggah-unggahan kelas. Pilih sampean munggah nopo nunggah. Sampean pilih munggah nopo nunggah. Oleh Pak Haji Joko Karyono dengan bijak munggah. Aja do nunggah aja dadi wong goblok. Munggah dari manual ke online, sesuk ke digital dan lain sebagainya. Niki jumbo kalian dawuh para dicane Allah Subhanahu wa taala. Nek wis rampung telung sasi iki kowe ujian. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala madakum wala'allakum tashkurun. Salatullah
lagi kali. Jadi keseru. Lebih wangsul akan pagi kempatkan kauman pulang. Kalau kayak pecinong melihat di kami kepokatan. Akan pagi kan akan pagi tempatan kauman pulang yang diambil rawan di anuin camat gulung. Jadi belum akan pagi mesti itu betul subuh pun setengah wolu belum terpikir itu jam wolu jadikan jemput. Nek solawat gak diwali itu iso suara pun tak nengkele. Padahal pake batu duit kudu neng gelanggu batu rasa anjang dinong dan lu beda ini kalau malam Jumat disuruh Mas Narno jatahnya sok pecok Pak Min malam Jumat pagi tapi Pak Narno mantan wakil bupati mantan-mantan bupati kawan desa ditenangin ibu E jadi wakil cawas setelah malam Jumat sih dan lebih cawas sakit pagi kalau tercawas sama ya. Jadi kesiawa tahu walidu milu la'idata walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah walitukmilul idata lan sampurnakno wilangane poso. Selesai puasa itu bukan berarti selesai rangkaian ibadah kepada Allah, tapi justru kita masuk bulan Syawal kenaikan kelas yang mestinya harus meningkat. Nek grup kodohnya karu mingin atau malah sudut ya. Yang meningkat gimana? Mestinya nek wis rampung ujian poso Sing galak dadi sabar. Sing bler dadi sing pelit dadi kurang poso le galak tetep galak le util tetep util le cerewet tetep cerewet ya padha wae genah ketok mesti nek posone niku Ramadan niku luwe boros rata-rata kan posone niku luwe boros maka Allah perintahkan walitu piluli data sampurna lo wilangane poso rangkaian ibadahnya puasa apa gue nyegrok ganjarane poso itu harus bayar zakat artinya apa? Nek rampung poso, kamu harus jadi orang dermawan. Betul. Gua pokok tadi dermawan. Gua ngerabuk rezekimu dewi. So dibalik ke namulan rezek, Gusti Allah dawuh sholat juga. Gusti Allah dawuh sholat tiga waktu pak, jokokan ini. Aku misolatan itu dulu samsi, duhur asar. Senin biar itu duhur asar. Duhur asar disebut satu waktu. Maka boleh dijamak ketika berpergian. Sholat yang kedua ilah gesaki lain ketika datangnya malam seringi insrup buntutnya cikito guru maghrib seringi insrup sak buntut-buntutnya bumi dari petang isya maghrib sama isya disebut satu waktu maka boleh dijamak. Sholat yang ketiga wa Qur'an al-fajri dan sholatlah kalian ketika bacaan di waktu fajar. Kenapa Allah nyebut sholat subuh dengan bacaan di waktu fajar? Karena setiap subuh Allah utus malaikat dua patroli ke dunia ini. Melihat masjid-masjid musola-musola berapa orang yang bangun, siapa saja yang sholat subuh. Satu malaikat berdoa, Allahumma ini untuk kelepalan. Ya Allah panjenengan paringi ganti. Penjenengan suka ing wong sing do infak, wong sing do lumo-lumo. Malaikat satunya, Allahumma ati mungsikan lalapan ya Allah. Bangkrut ke mau wong sing uting-uting. Muga-muga BMT kawripan iki kelebu sing lumo nyatane yo gagas tayatin, gagas pembangunan masjid, seko BMT niki ora saya bangkrut iki saya sugi Allahumma. Berdasarkan doa malaikat setiap subuh. Karena diperintah Allah rejek sholat subuh seperti ini. Dalang-dalang ini ngomong enak banget. Lo ini paduka bersama ini paduipan dalang-dalang paduipan kumelayang. Mbak pendak isyam ini masih tau peduk. Raji ini paduipan kumelayang. Ngerni. Dalang-dalang ini ngomong enak pager mangkok pager sendok, itu lebih hebat dibangkannya pager tembok. Artinya apa?
wong sing lomo, wong sing dermawan kuwi hebat, kuwi nyelametke timbangane wong pelit senajan dibetengi tembok sini. Dan orang Jawa ini menjadi orang yang super dermawan. Tukang bacaan wong Jawa. Utune lahir yo bacaan. Arpanan yo bacaan. Cemene mana? Bacaan. Semua wong Jawa ki bacaan. Mergo wong Jawa ngerti. Saya lomo, saya suke, saya gampang rezeki ne, saya barokah uripe, saya adoh musibah. Rasulillah, salatullah, salam.